Kisah Barisan Penjaga Akhlak, buah karya Denny J.A. Suster Ida lama terpaku. Matahari di dadanya terbelah. Kini jam 4 subuh hari. Semalaman ia tak tidur. Ia merenung di pojok, di kamarnya. Sendiri, sepi. Lanjut atau tidak? Keluar atau jangan? Suster Ida di puncak gelisah. Ia mempertimbangkan keluar dari barisan itu. Barisan penjaga akhlak. Suster Ida teringat masa itu. Ia berjejer di bandara. Hatinya berbunga. Ia bahagia. Ingin memekik. Bandara, oh ramainya. Semua biru dari ujung ke ujung. Biru lambang cinta. Itu warna barisan penjaga akhlak. Selamat datang pemimpin. Kami siap revolusi. Rindu kami padamu. Demikianlah bunyi sepanduk itu. Sang pemimpin baru kembali. Lama ia mengungsi di luar negeri. Raja Malik. Ya. Raja Malik, nama sang pemimpin. Ia bukan raja pemimpin kerajaan. Raja itu nama pemberian. Itu sebutan penuh hormat para pendukung. Suster Ida berdesakan. Ingin ia menyentuh. Jika bisa, mencium tangan. Oh, itu yang ia inginkan. Hatinya bergelora. Hati yang berjanji. Raja Malik, Raja Malik, kau putra Kahyangan. Aku merapat di sisimu. Dulu, kini, dan selamanya. Hari itu, Suster Ida tak masuk kerja. Menjemput Raja Malik pulang jauh lebih penting. Di atas mobil itu, Raja Malik melambai tangan, massa bersorak histeris, pekik sana, pekik sini. Revolusi
cinta. Kolusi cinta. Selamatkan negeri ini. Tina, sahabat suster Ida, ia berulang mengingatkan. Ida, kau jangan terlalu fanatik, terlalu menggebu. Nanti kau kecewa. Suster Ida balik marah. Jangan ajari aku, sok tahu. Ini panggilan hidupku. Jiwa raga ku beri. Raja Malik tetap seperti dulu. Memukau jika pidato, jika bicara terasa kuat, menegakkan keadilan, berani alang kepala. Dan diulang-ulang slogan itu. Revolusi cinta, now or never. Yang hadir bersorak riuh, melebihi tepuk tangan untuk superstar. Raja Malik jika bicara, selalu selang-seling. Kadang bahasa Indonesia, kadang kutipan bahasa Inggris. Luas pengetahuannya, hebat auranya. Namun, pelan-pelan banyak yang mengganggu suster Ida. Raja Malik seperti tak bisa dikritik. Seorang artis mencomoohnya. Segera dicap Raja Malik. Lonte! Lonte! Suster Ida tak suka kekerasan. Ia miris ketika Raja Malik memprovokasi. Jika keadilan tidak ditegakkan, jangan salahkan kami. Tiba-tiba di jalan, ada yang menggal kepala. Aduh! Reaksi spontan suster Ida. Ia tak tahan bayangan itu. Kepala terpenggal, darah muncrat. Keraguan suster Ida bertambah. Ketika Raja Malik semakin aneh. Ini era pandemik, para petinggi dunia umumkan sukarela bahwa mereka terkena virus corona. Presiden Trump, Pangeran Charles, Perdana Menteri Boris Johnson, juga para kesohor negeri, Ketua Umum NU, pemimpin partai. Itu tanggung jawab mereka untuk kepentingan semua. Agar itu virus corona terlacak, memudahkan kerja, tim Satgas memerlukan data. Tapi
Ada apa dengan Raja Malik? Ia seperti menghindar. Suster Ida mulai bertanya dalam hati. Tahukah Raja Malik merahasiakan data kesehatan? Ia bisa mencelakakan orang banyak. Publik tak tahu, bisa tertular. Tahukah Raja Malik, di era pandemik, data kesehatan tiada boleh dirahasiakan. Suster Ida juga relawan. Lebih dari 100 dokter Indonesia wafat tertular pasiennya. Suster Ida terus bertanya, meyakinkan hati sendiri. Terpapar COVID-19 bukanlah kejahatan. Itu bukan maksiat, itu bukan tercela. Mengapa kau rahasiakan, Raja Malik? Mengapa, junjunganku? Suster Ida semakin goyah. Malam itu, angin kencang menghempas hatinya. Pohon keyakinannya tumbang. Matahari di dadanya mulai retak. Keraguannya memuncak itu setelah barisan penjaga akhlak berseragam biru, puluhan, bahkan ratusan mengepung rumah ibunda Pak Menteri. Ancaman dipekikan. Rumah ini akan kami bakar jika Raja Malik dipenjara. Di kamar itu, Ida merenung foto ibunya almarhum. Tergantung di dinding itu, tertulis di sana, surga berada di telapak kaki ibu. Suster Ida semakin tak mengerti mengapa barisan penjaga akhlak mengganggu ibunda Pak Menteri. Ibunda itu tak tahu apa-apa. Ia sudah lanjut usia. Kebijakan negara itu urusan Pak Menteri. Apa hubungan dengan sang ibu? Di mana moralnya? Di mana akhlak? Di mana ajaran agama yang membolehkan ini?
matahari di dada Suster Ida semakin retak. Sebelum subuh, ia ingin memutuskan. Dari barisan penjaga moral itu, ia keluar atau tidak. Detak jam berlalu, seirama dengan bunyi tokek. Keluar? Tidak. Keluar? Tidak. Keluar? Tidak. Keluar? Tidak. Keluar?